Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabatku semua, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan apapun. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sahabatku, ini saya mau berkunjung ke Hotel Almasa ya. Ini Hotel Almasa, Grand Almasa, pasti untuk sahabat-sahabati banyak banget ya yang sudah pernah menginap di Hotel Grand Almasa ini. Oke, karena ada salah satu saudara online di sini, ini kebetulan saya ngelewatin ya, barusan habis nganter jemaah yang tersesat, terus ngelewatin ke hotel ini. Ya. Bismillah, langsung ke lantai 10 ya sahabatku. Ke kamar nomor 1029. Nomor kamarnya 1029 ya. Coba bismillah. Ini Hotel Almasa seperti ini ya sahabatku. 25, 26. Nih. Nih, saudara Renzo. Lagi gak ada suaranya. Apa kabar? Saya juga lagi batuk. Punten Bu, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ya belum salaman sama ibunya. Assalamualaikum. Oh iya, maaf ya. Sehat? Amin. Alhamdulillah. Iya. Eh, mana suaranya? Sunda apa Jawa apa apa? Sunda. Oh. Asli dari Purwakarta. Oh, asli Purwakarta. Oh. Tapi mirip-mirip orang Arabnya. Alhamdulillah, tapi pagi cantik, Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ini sama saudara enggak? Oh, tetangga. Oh, alhamdulillah. Oke, isyarat ya Allah, moga sehat selalu ya, umrah mabrur, masya Allah. Suami istri sendiri, masya Allah tuh saya ini apa samperin ke hotelnya, tungguin dari kemarin. Oh ya Allah, terima kasih banyak teh, alhamdulillah. Ih, masya Allah dibawain nih bawang merah. Ih, bawang merah Indonesia nyatanya, masya Allah bawang putih. Ini kejutannya. Ya Allah, terima kasih teh. Ya Allah, hatur nuhun. Teteh, ini ada saudara di sini. Di Madinah. Di Madinah. Oh, masya Allah. Kakaknya. Oh, masya Allah, tabarakallah. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Kemarin keraudoh 3 kali. Alhamdulillah, keraudohnya apa ke pinggirnya? Kok bisa 3 kali, masya Allah? Alhamdulillah. Itu gimana? Maksudnya ada dikasih apa untuk masuknya? Tasrihnya dari mana? Oh, pakai punya saudara. Saudara saya Mursida. Oh, Mursida. Kenalin dong nanti biar aku bisa masuk. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
cabenya ya Allah. Pantesan ku teteh iyana dipicunan. Ya, nah, dipicunan katanya harus gini. Yinto, harus malahan yang itu mah harus ada itunya tangkal mah. Kalau saya di kulkas, tapi begini. Kuat jatuh yang satu bulan. Lamun ayah tangkal nagenya gitu. Kuat, Sami. Satu bulan. Entah kunanon, alhamdulillah. Kamari gentos ayah numawaan dari setengah kilo. Alhamdulillah masih ayah kene. Disimpan di frozen. Alhamdulillah, terima kasih Teh Ipai. Masya Allah, tabarakallah tuh dibawain oleh-oleh sahabatku. Nah, lihat di YouTube sekarang, lihat di sini ya. Alhamdulillah, kenalan nih. Dari mana Teh? Karawang. Karawang, Ibu Karawang. Namina saha Teh? Ratna. Ratna? Ibu? Ibu Rokaya. Ibu Rokaya. Ibu siapa namanya, Bu? Surya. Ibu Surya, Masya Allah, dari Balikpapan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini pertama kali kesini atau udah berapa kali, Bu? Pertama kali, alhamdulillah. Nih, sekarang masuk YouTube ya. Masuk YouTube ya. Biar tahu. Biar tahu nyatanya. Nyatu asup ke YouTube. Iya, kenang-kenangan. Alhamdulillah, ini saya berada di Hotel Almasa. Dan seperti ini hotelnya. Ada berapa bed, Teh? Opatnya, ada 4 bed. Aduh, ya biasa namanya orang umroh seperti ini. Pasti babalatak ya. Alhamdulillah tuh di sana juga ada sedikit apa namanya? Kulkas, ada toilet ya. Toiletnya ada orangnya jadi enggak saya lihat, enggak usah ya. Pokoknya alhamdulillah hotelnya nyaman ya. Nyaman, Masya Allah, alhamdulillah. Ini Teteh keberapa kali kesini? Pertama. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sahabatku mirip-mirip orang Arab ya. Teh, beneran dia tuh disuntik entah. Asli? Asli? Ada darah-darah orang Arab? Enggak. Tapi hidungnya mancung, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Asli. Iya mah asli, sana suntikannya. Alhamdulillah ya Teh, semoga sehat selalunya. Hatur nuhun tak oleh-oleh namun dipang mawakan oleh-oleh segala rupi di Indonesia, Masya Allah. Hatur nuhun pisan. Kepengen belanja tuh? Belanja? Belum, takutnya enggak muat Teh. Halo, Assalamualaikum. Siapa ini? Sini kenalan. Enggak usah izin-izin. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Ecin. Ibu Ecin. Ini ibu tour leadernya bukan? Bukan, masih di sana. Yang katanya pengen ketemu. Iya. Masya Allah. Kenangan di sini yang paling indah apa? Yang kesan-kesan paling indah apa, Bu? Tolong kasih tahu siapa yang mempunyai kesan di Madinah yang tidak di terlupakan. Madinah, apa di Mekah, Ibu? Di Madinah kemarin, enggak apa-apa di Madinah. Ya semuanya juga kata Ibu mah ya. Alhamdulillah. Padahal alhamdulillah. Kesannya banyak. Masya Allah. Terus pertama kali lihat Ka'bah gimana perasaannya? Masya Allah, alhamdulillah. Bangga yang luar biasa. Masya Allah. Gak nyangka gitu ya. Tapi nasib orangnya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pesan untuk keluarga. Silahkan di sini bisa berbagi pesan untuk keluarga saudara. Barangkali nanti ada saudara yang melihat. Alhamdulillah untuk ibu yang sudah sampai di tanah suci. Semoga menjadi inspirasi untuk keluarganya, saudaranya, seperti itu. Sok, pesan kanggo saha gitu. Kanggo anak. Kalau suami mah alhamdulillah, alhamdulillah. Udah jadi bapak haji. Alhamdulillah. Ya. Cuman anak-anak mungkin ya nggak tahu ya, tapi nasib kita nggak perlu buruk sangka sama Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya, anaknya lagi pada sekolah, lagi pada kuliah, lagi pada bodok. Tapi kalau ada nasib mungkin berangkat semua. Iya, amin, amin, amin. Ibu, ada yang mau dipesankan untuk keluarga? Mudah-mudahan bisa sampai ke sini semua kalau anak-anak sudah amin, sampai sini. Amin, amin, amin. Saya alhamdulillah sudah 3 kali. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertama haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan. Bisa anak berempat. Alhamdulillah, Insya Allah seterusnya anak bisa ke sini. Semua 3. Masya Allah, alhamdulillah. Sok ibu.
Semoga aja anak ibu bisa kesini. Amin. Siapa anaknya namanya tuh? Banyak. Ada Agus, ada Yulia, ada Happy. Alhamdulillah, banyak, ada Masya Allah. Ada Dinda, ada amin. Didoain ya. Dipanggil semua. Panggilan dari Allah. Allah amin. Semoga ya Allah kabulkan hajat-hajat ibu insya Allah. Iya, alhamdulillah. Ayo Teh Ipa. Teh Ipa, ada harapan untuk ke nanti di tahun yang akan datang atau sebelum? Bisa berangkat lagi. Amin. Bersama keluarga bisa. Amin. Bisa haji. Amin. Amin, amin, amin. Maaf ya suaranya gak ada hilang. Suaranya gak ada. Mau ada pesan untuk keluarga? Oh iya, semoga semuanya bisa kesini. Amin, amin, amin. Keluarganya ya, yeah. Semoga bisa kesini. Yeah. Udah punya suami apa belum? Yeah. Oh, Masya Allah. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Semoga Allah kabulkan ya hajat-hajatnya. Masya Allah. Ibu, ibu nih belum kenalan sama ibu. Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat. Ibu asli Sunda? Mohon. Oh, asli Sunda, Masya Allah. Di mana aslinya? Di Karawang. Karawang. Alhamdulillah, kumaha bu, di dia resep ente? Ya, resep. Resep pisan. Alhamdulillah, suami istri ibu. Ya. Alhamdulillah. Ibu ayah salam untuk keluarga. Ayah salam untuk keluarga. Sugan. Engke ningali di dia bu, ningali di eta YouTube gitu. Keluarga ibu sahanamina, disalamkan. Sania. Kartini, mohon, 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 mudah-mudahan tiasa kesini ya, bisa kesini, bisa kesini semua. Amin, amin, alhamdulillah. Ibu gimana waktu pertama lihat Ka'bah? Nangis, nangis. Oh ya Allah, senang banget ya. Senang-senangnya, idam-idam dari titik. Dari puluhan tahun ya? Ngorak sampai nangis. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang impiannya Allah kabulkan ya. Bisa terwujudkan, bisa melihat Ka'bah secara langsung ya. Alhamdulillah. Jangan sia-siakan ya ibadahnya di sini. Semoga Allah kabulkan ibu hajat-hajatnya menjadi umroh yang mabrur. Semoga ditakdirkan ke sini ya Teh ya, ke sini kembali. Insya Allah, ih, alhamdulillah teteh ini cantik bisa nih. Orang Arab ya ma, Masya Allah, tabarakallah. Teteh Abi gak bawa kantong. Lupa gak bawa kantong. Ibu mau itu mau ke kamar, sehat selalu ya bu ya. Semoga nanti bisa ketemu kembali ya. Insya Allah, terima kasih udah jenguk. Iya, iya sama-sama. Saya mungkin suami anak-anak. Iya. Amin amin insya Allah. Iya. Ya, ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai bawang merah dibawain sama Teh Ipa, Masya Allah, tabarakallah, bawang merah Indonesia. Karena Teh Ipa lihat konten saya yang masak, jadinya bawain rempah-rempah dari Indo benar, Masya Allah, bawang putih, cabai rawit, Masya Allah, hatur nuhun ya tehnya. Semoga Allah gantikan dan berlipat-lipat ganda, insya Allah. Alhamdulillah, ini ada saudara online lagi, datang lagi nih, ngelongok nih. Gimana Teh, apa kabar? Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta, Jakartanya mana? Ayam. Jakarta mana? Ayam. Tangerang. Tangerang? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini bareng terus sama Teh Ipa. Alhamdulillah. Kerauda bareng, sampai 3 kali kerauda ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sesuatu banget ya, Masya Allah. Bisa kerauda 3 kali, Alhamdulillah. Gimana nih ibadahnya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu, Masya Allah. Namanya siapa? Ibu Sugi. Ibu Sugi? Sugiarti. Sugiarti, Ibu Sugiarti, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga menjadi umrah yang mabrur ya. Insya Allah, Allah takdirkan kesini kembali. Bismillah, Masya Allah. Ini, Alhamdulillah, banyak yang nengok nih kedatangan saya. Masya Allah, tabarakallah. Dari Jakarta ini, tamu-tamu dari Jakarta, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah di hotel ini, gimana hotelnya? Lumayan. Nyaman?
Alhamdulillah. Makanannya enak. Lumayan tetap masih lidah-lidah Jawa. Jawa, oh lidah-lidah Jawa. Alhamdulillah. Ibu aslinya Sunda apa Jawa apa? Ya. Asli Jawa apa Sunda? Jawa. Jawa. Oh, masya Allah. Jawanya dari mana? Klaten. Oh, saking Klaten. Tapi bisa Jawa kan? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, ini saya diantar sama Teh Ipa ke bawah ya. Terima kasih banyak buat Tehnya atas oleh-olehnya. Jadi kalau siaran Teh Viral nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi. Teteh karena nggak ada suaranya lagi sakit ini apa serak-serak, masya Allah. Semoga cepat sembuh. Insya Allah minum air zam-zam yang panas ya, jangan yang dingin. Teteh ada pesan nggak untuk yang nonton? Terus berdoa kalau mau berbaik, insya Allah dijawab. Amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Teh. Ini Teteh mirip orang orang Arab ya, sahabat ilhawat, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oleh-olehnya sahabatku. Ya Allah. Ih ya Allah. Aku gak bisa membalas apa-apa ya Teh ya. Hanya doa. Udah bisa bertemu. Senang banget ya Teh. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga nanti Teteh ditakdirkan segera untuk bisa kesini bersama suami ya. Anak-anak keluarga semua. Insya Allah untuk bisa melaksanakan umrah ataupun haji. Insya Allah. Masya Allah, banyak ini baru datang apa ya? Masya Allah, banyak jemaah yang baru datang sahabatku. Masya Allah, cukup tempat nih para jemaah baru sampai kayaknya sahabatku. Jadi padat nih. Masya Allah, tabarakallah. Oke sahabatku, dan ini Umi mau keluar. Teh udah Teh sini Teh. Ya Allah. Terima kasih ya Teh ya. Sehat selalu ya. Semoga cepat sembuh. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi aja. Ayo, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Alhamdulillah sahabatku. Ini banyak jemaah yang baru sampai ya, masya Allah, tabarakallah. Oke, sahabat Umat, alhamdulillah barusan keseruan Umi bertemu dengan saudara online ya, masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang ini perjalanan Umi mau pulang ya, sahabatku. Terima kasih banyak yang sudah menonton video Umi dari awal sampai akhir. Semoga sahabatku Allah segerakan bisa menjadi tamu-tamu Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji, amin. Oke, apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nas'alallahu lana walakum al-afiyah, ma'assalamah, nasyukakum bukhair.